Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Para ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan kesyukuran yang sungguh-sungguhnya atas limpahan nikmat karunia Allah yang teramat besar bagi kita, utamanya karunia nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan ketiga pokok pangkal nikmat Allah ini menjadi jaminan bagi kita untuk bisa mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, yang senantiasa mencontoh teladani sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhirah. Para ikhwan dan akhwat, marilah kita sejenak menekuni ta'lim pada malam hari ini. Namun mari kita awali dengan bacaan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Para ikhwan dan akhwat sekalian, masih terkait dengan salat dua hari raya, beberapa hadis ke depan akan kita bahas, dimulai dari hadis nomor 519. Para ikhwan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 519. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan dari datuknya, ia berkata, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra.
Adapun takbir pada hari raya atau hari Id Idul Fitri adalah 7 di rakaat yang pertama. Maksudnya 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Wal qira'atu ba'dahuma, yakni kiltaihima. Dan bacaan itu adalah sesudah kedua-duanya. Artinya sesudah takbir 7 kali pada rakaat yang pertama itu barulah ada bacaan. Sebelum baca suratul Fatihah disunahkan pula untuk membaca doa iftitah atau doa istiftah, ya. Demikian juga pada rakaat kedua langsung membaca suratul Fatihah tentunya pada rakaat yang kedua. Dan tentu setelah bacaan Al-Fatihah diiringi dengan bacaan surat-surat ataupun bacaan beberapa ayat Al-Quran. Tapi yang masyhur di dalam sholat Idain, Rasulullah SAW contohkan membaca satu surat, ya, surat yang sifatnya tidak terlalu panjang sebagaimana surat-surat ya, Al-Baqarah, ya, Ali Imran, Al-Maidah dan seterusnya, melainkan surat-surat yang sedang, ya, sebagaimana yang ada di juz yang ke-29 maupun juz yang ke-30. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud. Ya. Wa naqala At-Tirmidzi 'anil Bukhari tashihahu. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan nukil pentashihannya adalah Al-Bukhari akan hadis itu. Dalam syarah atau keterangannya, yang pertama, di rakaat pertama takbirnya 7 kali. Di rakaat yang kedua 5 kali. Kedua, bacaan Al-Qur'an adalah sudah bertakbir yang 7 di rakaat pertama dan sesudah habis takbir yang kelima di rakaat kedua. Jadi sama seperti penjelasan di awal. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita lanjut pada hadis yang ke-520. An Abi Waqid Al-Laitsi qala, dari Abi Waqid Al-Laitsi, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fil fitri wal adha biqaf, membaca di dalam salat Idul Fitri dan juga Idul Adha dengan surat Qaf, ya. Dan juga membaca waqtarabat, yakni membaca iqtarabat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Qamar. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya hadis yang ke-521. An Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul aidi khalafa at-tariq, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan
menuju tempat sholat id, khalafa at-tariq, mengambil jalan yang berlawanan. Ya. Misalkan seperti kita ya, menuju lapangan itu bisa ditembus dari dua gang atau dua jalan. Kita pertama ngambil jalan yang A ya, atau gang A untuk berangkatnya. Nanti ketika kita balik dari sholat id, maka sesuai sunnah kita disunahkan untuk baliknya melewati atau melintasi jalan B. Ya, ini tentu maksudnya ya oleh para ulama ahli tafsir hadis bahwasanya tiada lain adalah untuk semarak ukhuwah Islamiyah. Itu pertama. Jadi satu sama lain bisa saling mengunjungi ya, dalam waktu yang sifatnya seketika pulang dari berangkat dari rumah ke musola atau ke lapangan tempat sholat, bisa melintasi rumah para sahabat beliau. Demikian juga kita sekarang ini bisa melintasi rumah saudara-saudara kita, saudara muslim kita. Itu juga arah baliknya menuju rumah lagi. Ketika selesai melaksanakan sholat id, kita pun melewati rumah-rumah saudara kita yang tadi belum dilewati. Selain itu, yang kedua adalah merupakan penambah daripada syiar, di mana berjalan beberapa para sahabat bersama-sama dengan mengumandangkan kalimat takbir, ya, kalimat tahlil dan tahmid, maka ini akan menambah rahmat dalam kehidupan serta syiarnya Islam. Tentu takbirnya adalah secukup yang didengarkan. Cukup yang didengarkan, tidak perlu dengan suara yang sampai hiruk pikuk kepada orang-orang lain yang berada di sekitar tempat lalu kita atau tempat lewat kita itu. Baik para ikhwan, hadis ini dikeluarkan oleh akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan hadis ini oleh Imam al-Bukhari. Kemudian hadis 522 wali Abi Daud an Ibnu Umar nahwu, dari Abi Daud atau bagi Abi Daud dari Ibnu Umar begitu juga, maksudnya itu sama teks ataupun redaksi daripada matan hadis ini. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada hadis 521 adalah seperti itulah yang diriwayatkan lagi dari atau bagi Abi Daud yang sumbernya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi dari Ibnu Umar ini adalah anak Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dalam syarah atau keterangan, di hari raya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi sholat dengan mengambil satu jalan dan kembalinya mengambil jalan yang lain. Jadi sama seperti yang sudah di depan tadi kami jelaskan. Berikutnya hadis ke 523. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Ini yang dimaksud adalah Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Sedangkan mereka, orang-orang Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu,
yaumani yal'abuna fihima. Ada dua hari raya atau hari besar yang biasa mereka gunakan, ya katakanlah untuk bermain ya di sini. Ya, kalimatnya adalah yal'abuna fihima. Jadi dipakai untuk upacara ataupun dipakai untuk sesuatu yang membawa kesenangan, bersukaria mereka. Jadi punya dua hari raya orang-orang Madinah pada saat sebelum masuknya Rasulullah SAW di Madinah sebagai pemimpin sentral dunia yang berkedudukan di Yathrib Madinah. Ini perlu kami berikan penjelasan ini sebab ada beberapa sisi orang memandang bahwa Yathrib Madinah tidaklah cukup sebagai sebuah acuan kepemimpinan dunia. Ini perlu kita fahami semua bahwasanya Yathrib Madinah itu adalah sentral kepemimpinannya. Adapun dunia dan seluruhnya al-alamina itu adalah ada di bawah kendali kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi ini yang perlu kita waspadai, adanya pendangkalan pemahaman tentang fungsi kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin sentral dunia akhir zaman. Nah, ini kalimat ini di dalam Al-Qur'an. Nah, maka apa selanjutnya hadis ini? Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma." Sungguh Allah telah menggantikan bagi kalian. Ya. Bihima, dengan dua juga hari raya. Khairan minhuma, yang jauh lebih baik daripada hari raya yang kalian sudah pernah lakukan dulu. Lanjutan hadisnya, yaumal adha wa yaumal fitri, yakni hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwasanya ada beberapa kebiasaan ya orang-orang pada zaman jahiliyah, baik terkait dengan yang namanya hari raya ataupun hari-hari kebiasaan kebangsaan orang pada saat itu, kemudian harus ridho mereka tinggalkan demi menjunjung tinggi syariat yang lebih baik daripada dinul Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pernah melihat dalam salah satu sababun nuzul ayat, turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adzubun mubin. Ayat ini nuzulnya atau turunnya disebabkan oleh satu peristiwa, datang beberapa orang yang sudah taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kami dulu punya hari raya yang biasa kami rayakan, kami agung-agungkan. Ya, kami peringati. Apakah masih boleh setelah kami taslim ini untuk merayakan kembali hari-hari raya
yang dulu kami biasa lakukan bersama nenek moyang kami? Maka jawab Rasulullah SAW, tentu Rasulullah tidak akan menjawab sebelum adanya petunjuk dari Allah SWT. Karena jelas, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidak pernah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan statement, pernyataan, mengucapkan sesuatu penyelesaian hukum dalam kehidupan berdasarkan kemauan pribadinya atau hawa nafsunya, melainkan karena adanya wahyu dari Allah SWT yang diwahyukan kepadanya. Maka sejenak turunlah ayat Allah SWT yang kami bacakan tadi, yang maknanya, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Artinya terima Islam itu secara semuanya, semua syariatnya wajib diterima. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 208 insyaallah, surat Al-Baqarah. Jadi demikianlah keterkaitan makna daripada ayat tadi dengan pernyataan di dalam hadis. Dan perlu digarisbawahi juga pada kesempatan ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwasanya sahihnya hadis menurut ilmu mustalah hadis, salah satu indikasinya atau indikatornya apabila makna yang terkandung di dalamnya atau matan hadis itu sejalan, relevan, kata lain tidak bertolak belakang dengan kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi daripada sunnah, fungsi daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk menjabarkan akan makna daripada kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanillahu iyakum, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi dengan demikian maka tidak ada lagi syak, keraguan di dalam hati orang beriman apabila sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Tidak ada lagi pilihan, mau kita berasal dari bangsa manapun, yang punya hari raya seperti apapun, gegap gempitanya di masa jahiliyah, maka manakala sudah ada ketetapan syariat, hendaklah kita ridho. Ya, mungkin ada dalam bahasa lain mungkin yang familiar, kita legowo untuk menerima syariat Allah SWT, untuk meninggalkan adat istiadat, tradisi, meskipun sebegitu cintanya orang terhadap tradisi kebiasaan yang telah diamalkan puluhan mungkin ratusan tahun sebelum datangnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi mulai kajian hadis ini kita sedikit demi sedikit lebih mempertajam makna daripada kajian ini keterkaitannya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, juga An-Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih. Selanjutnya hadis 524. An Ali radhiyallahu anhu, maksudnya An Ali, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, qala, dari Ali ibn Abi Talib semoga Allah ridha padanya, qala, dia berkata, minas sunnah ay yakhruju ilal 'idi
masyian. Rawahu Tirmidzi wa hasanah. Sebagian dari sunnah, artinya termasuk dalam bingkai sunnah, bahwa seseorang keluar dari rumahnya menuju ke lapangan ataupun musalla, maksudnya musalla itu adalah istilah untuk lapangan terbuka ya untuk sholat Id. Itu Rasulullah SAW dalam hadis senantiasa menggunakan kata musalla. Bisa kita ambil dari salah satu hadis yang masyhur ya di dalam penyelenggaraan Idul Adha, di mana Rasulullah bersabda begini: "Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelapangan harta, falam yudhi, maka lalu dia tidak menyempatkan diri untuk menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati musalla kami." Maksudnya jangan menghadiri penyelenggaraan sholat Id kami. Jadi seperti itulah Rasulullah SAW memberikan satu pernyataan, ketegasan beliau terhadap orang-orang yang bakhil ya, yang kikir sehingga dia tidak mau menyembelih binatang kurban walaupun sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi perintah ini tegas ya, meskipun ini adalah merupakan sunnatun muakkadah ya para ikhwan dan akhwat. Namun meskipun ini sunnatun muakkadah, akan tapi tidak pernah lepas dari pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat-sahabat yang kelanjutan kepemimpinannya jelas oleh siapa? Yaitu Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiyyin. Khulafa jamak daripada kata khalifah, pengganti kepemimpinan artinya. Khulafa berarti jamak daripada kata khalifah. Jadi pengganti-pengganti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasyidin, yang lurus. Yang lurus artinya yang benar. Al-Mahdiyyin semuanya jamak. Kalau satu Ar-Rasyid, jamaknya Ar-Rasyidin. Al-Mahdiyyin kalau satu tunggal berarti Al-Mahdi, yang mendapatkan hidayah, arti Al-Mahdi itu. Kalau jamak menjadi Al-Mahdiyyin, itu sudah dilaksanakan secara benar oleh pelanjut kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa 30 tahun lamanya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sebenarnya pernyataan Nabi, khilafah di tengah-tengah kalian nanti akan berlangsung selama 30 tahun. Kemudian berlanjut pada kepemimpinan Mulkan Adhan, Mulkan Jabariyah. Kemudian di akhir Nabi telah bersabda dalam hadis lain tentunya yang terkait dengan kepemimpinan ini, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian beliau dikatakan dalam hadis tersebut, summa sakata. Kemudian beliau berhenti bicara, diam. Kamu akan jumpai nanti di akhir ya, kepemimpinan manusia di dunia ini, khilafatan ala minhajin nubuwah kembali. Jadi periodisasi kepemimpinan khilafah yang kedua. Ini tidak bisa dipungkiri terutama oleh orang-orang yang beriman. Karena bagaimanapun hidup umat Islam harus berada dalam tatanan kepemimpinan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
ya, khilafatan ala minhajin nubuah, kepemimpinan yang mengikuti manhaj. Manhaj itu sama artinya dengan metodologi, sistem an-nubuah, kenabian, kepemimpinan para nabi. Dasarnya tentu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman azani Allah yakum, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu at-Tirmidzi wa hasanah. Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan dihasankannya. Mohon maaf saya minum sebentar. Bismillah. Satu hadis lagi untuk bab ini, bab solat dua hari raya, yaitu hadis 525. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahum asabahum matarun fi yawmi idin, fasalla bihimun nabi sallallahu alaihi wasallam salatal idi fil masjid. Rawahu Abu Dawud bisnadil layyin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya mereka, yakni orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu, terjadi hujan turun di Madinah pada saat hari Id. Kata lainnya, mereka dalam keadaan kehujanan pada satu hari raya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat hari raya dengan mereka semua, dengan para sahabat, fil masjid. Solatnya di dalam masjid. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dengan isnad yang layyin. Tidak terlalu kuat sanadnya, tetapi masih bisa di jadikan hujah para ikhwan. Ini hadis yang terakhir dari bab sholat Idain. Berbicara sedikit tentang masalah sholat di masjid ini, itulah perjalanan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu sunnah yang harus kita patuhi. Jadi jangan sampai nanti akan ada orang yang berbicara begini, ya buat apa kita bangun masjid besar-besar, ya tiba giliran Idul Fitri, Idul Adha, cari lapangan gitu. Kenapa kita tinggalkan masjid? Padahal masjid lebih bersih. Inilah kalau kita mengukur syariat dengan akal kita. Tapi manakala kita mengukur syariat, mengukur dengan iman kita, maka insyaallah kita akan terima. Itulah aturan dari Allah SWT, tentu yang mengaturnya dan dicontoh teladankan oleh sebaik-baik pemberi teladan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu meragukannya. Lalu kapan kita sholat Id di dalam ruangan masjid? Sudah jelas dimulai hadis ini, manakala terjadi hujan, tentu tidak memungkinkan untuk kita sholat di tanah lapang, tanah terbuka. Maka itulah saatnya kita diberi rukhsah yang semestinya di lapangan. Tapi dalam syariat ini memberikan rukhsah, keringanan bagi umat Islam manakala terjadi hal-hal yang daruri, ya. Hal-hal yang daruri. Jamaknya menjadi darurat, ya. Hal-hal yang sifatnya terpaksa harus melakukannya.
Ya itulah ukuran difahami secara syar'i, secara syariat. Kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah asar, beliau mengatakan, kalau saja agama ini harus semata-mata karena akal manusia, maka dalam mengusap khauf sepatu bagi orang yang berwudu, itu mestinya yang diusap itu di bawah telapak kakinya. Tetapi dalam syariat ini Rasulullah mencontohkan mengusap khauf adalah di bagian atas telapak kaki. Jadi itulah syariat, harus diterima dengan keimanan. Yang ternyata setelah kita selidiki para ikhwan dan akhwat, alangkah memang lebih tepat apa yang dicontohkan Rasul itu mengusap khauf di atas, karena yang dimaksud adalah hanya mengusap debu-debu yang bisa menyentuh kepada kain-kain kita yang di atas. Apabila kita sujud, ya, meskipun kain itu sunnahnya setengah betis, kalau tidak bisa agak ke bawah lagi, jangan sampai menyentuh kepada mata kaki. Nabi mengatakan demikian. Namun itulah kaitannya kenapa dibersihkan dengan usapan air di atas khuf atau sepatu itu. Itu setelah kita lihat syariat diterima dengan akal. Jangan akal harus mengalahkan syariat. Nah ini catatan penting. Demikian halnya dengan sholat Id. Kenapa tidak dalam masjid? Ternyata setelah kita fahami secara akli, dalilnya secara nakli sudah kita terima, karena kita bisa memahami secara akal maupun tidak, asal kita mengimani, insya Allah itu sudah, kita sudah mendapatkan hidayah. Tapi lebih kuat lagi apabila akal kita sudah bisa menerimanya, lebih kuat lagi keimanannya. Ternyata yang dimaksudkan kenapa harus berada di lapangan terbuka, nilai syiar itu jauh lebih tinggi nilainya. Adapun rutinitas sekali dalam sepekan salat Jumat dilakukan dalam masjid, itu adalah syiarnya karena banyak jumlahnya, karena berkali-kali berulang. Itu tinjauan secara akliyah kita. Sementara Id hanya terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Jadi perlu syiarnya keluar, artinya di ruang terbuka. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi itulah yang kita terima secara iman dulu, barulah akal kita akan memahami. Ini contoh, bukan hanya kita yang harus perlu dengan akal ini untuk memantapkan. Sudah hampir waktu ya. Deh, waktu tinggal 2 menit. Di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah menciptakan kembali, menghidupkan kembali yang sudah mati. Iya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim meminta kepada Allah, ajarkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kita sudah yakin, Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa mati kemudian dihidupkan lagi, itu yakin secara imannya. Tapi ingin diperlihatkan secara kasat mata. Qala awalam tu'min, berfirman Allah, apa kamu belum beriman Ibrahim? Ya. Yeah. Jawab Nabi Ibrahim, awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Benar, saya sudah beriman. Ikan tapi untuk liyatma'inna qalbi, untuk lebih mengokohkan hatiku. InsyaAllah dalam surah Al-Baqarah ayat 260 insyaAllah. Sampai akhir ayat. Jadi demikianlah para ikhwan, akhwat rahimakumullah. Sudah selesai 1 bab
yaitu bab salat Idain, insyaallah nanti akan masuk bab salat kusuf, salat gerhana matahari. Ya baik, para ikhwan, kita akan tahkim ta'lim pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.